Hello, welcome to my YouTube channel. Dan kali ini kita ada di gua Payon. Payon. Ragnar dong. Gua Pawon. Nah, ini kita lagi di gua Pawon itu berada di mana tadi ya? Pada Larang. Ya, tadi pada Larang. Jadi gua Pawon ini ya bentuknya kayak stalagmit gitu. Wow. Nih. Jatuhnya kayak hiking sih agak. Ya kalau kalian kesini foto-foto ya lumayan bagus, tapi butuh perjuangan juga buat kesini karena bebatuan ya. Jadi kalian sebaiknya pakai sepatu, jangan pakai sendal kesini. Dan lumayan bagus buat yang kalian cari-cari background batu-batu gitu, di sini oke lah. Dengan biaya masuknya tadi sekitar 7.000 satu orang kalau nggak salah. Ya itu mana bagus sih tuh, lagi ada yang foto di situ tuh. Nah, sebenarnya tadi kita sudah foto-foto sih keliling-keliling, dan ini baju gue segini. Gak terlalu banyak persiapan, tapi ya agak ngos-ngosan jalan di sini. Jadi sebaiknya kalian ngisi stamina dulu sebelum ke sini. Di sini gua Pawon ini juga dari dulu kala memang sudah ada apa sih penemuan-penemuan dari manusia-manusia purba. Nah, ini dia situs manusia purba. Ini digembok ya guys. Tuh. Jadi kurang lebih seperti itu aja. Apa cuman tinggal tulang-tulangnya ya, penemuan-penemuan yang dulu pernah ada manusia purba di sini gitu. Jadi ini tercipta karena adanya apa ya, dulu kayak SS gitu ya, namanya stalaktit stalagmit kan. Dan di dalam agak gelap sih, jadi sebaiknya kalian dan ada kelawar juga sebenarnya tuh. Do you hear that? Masih ada satu lagi di Stone Garden, nanti kita ke sana karena baterai tinggal dikit ya sudah, jadi kita save vlog kita. Nah, kalau ini adalah pemandangan dari ketinggian di gua Pawon, dan kita kelihatan lah di situ, di bawah situ tuh kita parkir di bawah situ, tapi nggak terlalu jauh sih untuk naik dari sini ke sini, cuma tinggal jalan kaki. Situ ada situ dekat. Ntar kita mau ke gunung, namanya Stone Garden di sebelah sana. Tuh banyak monkey di situ. Disambut dengan monkey. Halo, welcome back. Kali ini gue sudah ada di Stone Garden. Ini tempatnya dekat goa apa tadi? Ya, dekat itulah goa itu. Nah, di sini it's look great. Top. Woo.
Keren kan guys? This is Stone Garden. Wow. Ya beginilah Stone Garden guys. Gua nggak bisa terlalu full review karena ya di sini memang karena ada batu-batu aja ya. Banyak tempat spot bagus buat foto-foto di sini, jadi kalian bisa kelilingin Stone Garden ini. Untuk harga tiket masuk itu sekitar, bukan sekitar tapi emang cuma 5.000 rupiah untuk saat ini. Jadi kita masuk 3 orang 15.000 rupiah dan cukup murah menurut gue. Kalau dari gua sih jalan sini lumayan, tapi lebih baik kalian naik mobil muter lagi, ada parkiran sebelah sana. Jadi dari parkiran itu lebih dekat ke Stone Garden. Kalian nggak akan nyesel. Hello, what's up guys? Sekarang kita di hari ketiga sih sebenarnya, karena kemarin di hari kedua itu kita full di perjalanan. Di perjalanan dari Bandung ke Pangandaran, karena kita mau main di Grand Canyon, biasanya orang stay-nya di Pangandaran dulu baru kita ke Grand Canyon paginya. Karena gue lihat di Google itu jam operasionalnya jam 8 sampai jam 5. Ya kan, jadi kita pikir sekitar 226 km kan dari Bandung lumayan jauh dan lumayan makan waktu, takut kita besoknya nggak keburu. Jadi kita berangkat malam, dan kita di hari ketiga ini kita lagi nginep di Hotel Grand Mutiara. Seperti inilah bentuknya, lumayan banyak kamar, dua lantai, dan ya di kota Pangandaran ini lumayan cukup ramai kalau lagi bulan lebaran seperti ini. Antri dan itu keluarnya di sebelah sana tuh. Itu keluarnya sana. Nah, kalau keluar ke sana mungkin orang banyak yang mau wisata di luar gitu, kayak Grand Canyon atau segala macam. Dan gue nggak tahu lagi wisatanya selain Grand Canyon di sini, karena mungkin menurut gue yang paling bagus itu di Grand Canyon. Yuk, let's check it out. Buat Kota Pangandaran. Nah, ini tempat wisatanya. Dan inilah pantainya. Pantai Pangandaran. Banyak orang di sini ya. Karena lebaran jadi mungkin banyak orang yang liburan. Tambahnya orang, jadi kita kayaknya langsung cabut saja ke Grand Canyon. Karena ya gue liatnya nggak ada yang menarik di pantai ini sih, sama seperti Ancol sih, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita langsung aja ke Grand Canyon. Tadi ada beberapa pemuda juga sih yang ada tulisannya. Sebelum ke Grand Canyon kayaknya kita buat makan dulu karena gue lapar banget. Mereka orang sudah makan tadi, dapat dari hotel breakfast, tapi gue belum makan karena tadi gue butuh tidur. Jadi kita makan dulu baru kita cabut. Nah, ini makanan udah dateng. Kita jualin tipot yang murah aja biar kalian cuma kemudian makan. Cobain makanan sini cuma 25 ribu. Kita berdua udah, selamat makan. Rasanya ya kayak nasi goreng biasanya sih, lumayan enak. Tempat ada di sebelahnya hotel yang jarak tempat kita nginep. Biasanya sini ada makanan ini, tapi mungkin kalau misalkan makan makanan yang kuat di tengah ya udah segala macam, jadi harganya sekitar 40 ribuan. Kalau rasanya seperti apa sih, cuman kalau nasi goreng sendiri oke lah, ada harga 5 ribu kan. Yummy. Kemarin kita nyari hotel di sini, kita setengah mati karena mungkin di sini hari lebaran.
jadi nyari waktu banyak yang kosong. Nah, sebetulnya full. Jadi, karena flavor-nya nggak ada. Isinya ada ayam, ada kuning, timun, bubuk. Sekarang makan, kita langsung cabut ke Gunung Canyon. Kita mungkin nyampe jam 2, paling lama mungkin ya. Let's go. Sekarang kita ada di body rafting.